Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel saya, Sarwanto Aswarso. Saya ingin bikin korek elektrik. Nah, bahannya, bahan dasarnya ini saya menggunakan baterai bekas ini, bahan bekas baterai laptop ini ya teman-teman. Kemudian ini juga ada baterai emergency yang sudah bekas juga. Lumayan banyak saya punya ini, seperti ini. Nah, ini saya nanti akan cuma ambil satu aja untuk bikin korek teman-teman. Nah, kawan-kawan kalau ingin mendapatkan seperti ini, misalkan tidak ada baterai laptop yang rusak, itu bisa beli di online harganya 3.500 per biji ini. Di Shopee ada dan di marketplace yang lain. Kemudian bahan yang kedua yang kita butuhkan, biar ini nanti kalau habis baterainya bisa dicas ulang, ini saya menggunakan modul power bank. Nah, modul power bank ini saya dapatkan ini bekas power bank yang sudah rusak yang isi dua baterai teman-teman, daripada dibuang saya manfaatkan. Tapi teman-teman bila ingin mendapatkan modul seperti ini juga bisa dibeli di marketplace, harganya murah, paling 5.000-an rupiah per ini. Oke, kemudian untuk kawatnya nanti yang menyala ya, yang bara apinya nanti pakai ini saya. Ini bekas juga, ini saya punya solder yang rusak ya, daripada dibuang ini nanti akan saya ambil kawatnya ini ya. Ini kawat ini bisa ambil di bekas Rika juga bisa teman-teman, atau kalau Anda punya kawat ini senar gitar yang paling kecil itu juga bisa digunakan. Senar gitar putus ya yang paling kecil sekali itu bisa digunakan untuk bara apinya, untuk pemanasnya ya. Lalu menggunakan kabel ya, nanti kabel secukupnya. Lalu saya menggunakan ini push on ya, jadi kalau dipencet nanti on, push on seperti ini. Ini beli di toko elektronik, harganya murah sekali, itu 3.000 rupiah kalau enggak 2.000 ini per bijinya ini. Ini kemudian nanti saya juga akan gunakan lem ya, ada beberapa lem, ini bisa lem G seperti ini, bisa lem seperti ini, nanti tinggal keperluannya ya, keperluannya kita mau pakai yang mana. Kemudian untuk casingnya teman-teman, saya menggunakan seperti ini bekas tinta printer ya, saya punya banyak, dibuang di tempat sampah, nah saya ambil satu ini untuk nanti untuk casing. Nah, teman-teman bisa gunakan casing yang lain, tidak harus seperti ini ya, kreativitas teman-teman mau pakai casing yang apa, bisa cari untuk tempat koreknya. Oke, teman-teman ikuti video ini sampai selesai. Pertama kali yang kita lakukan ini botol bekas tinta ya, ini harus kita lubangi dulu. Nanti ini untuk kawat pemanas ya, ini saya menggunakan kawat tembaga seperti ini. Kita lubangi dulu ya di bagian sini. Lalu nanti saya menggunakan ini botol lano ya, botol bekas kit ini nanti untuk bagian sini, biar di sini nanti biar apinya di dalam sini aja. Kita potong dulu ya. Nah, ini kita potong begini. Lalu ini nanti bagian ini kita amplas. Kita amplas pasirnya biar nanti nempelnya bagus ya. Nah, ini nanti ini mau saya tempelkan di sini nih. Ini di sini nih. Tempelkan di sini ya. Lalu nanti koreknya kalau tidak dipakai bisa kita tutup begini. Ini botol kit ya, yang refillnya sama seperti ini, cuman ada tutupnya ya. Nah, kalau teman-teman tidak punya ini ya bisa menggunakan yang lain, ini hanya kreativitas kita saja. Oke, setelah itu kita jadikan juga bagian sini yang kita lem, kita amplas. Jadi saya membuat ini korek elektrik ini murni semua barang-barang bekas teman-teman. Oke, lalu sebelum kita pasang ini kita lubangi dulu kira-kira ya segini. Ini dengan menggunakan paku teman-teman. Kita lubangi begini. Dua ya. Ini kita potong jadi dua dulu. Dengan panjang yang sama ya. Kita keluarkan ininya.
Nah, lalu kita pasang di sini, teman-teman. Oke. Padang sini, nanti yang bagian sini yang kita solder. Oke, teman-teman, ini tadi saya mengalami kesulitan ya untuk mengikatkan kawat nikelin yang di dalam ini ke kabel tembaga yang di sini. Nah, tadi saya siasati kawat nikelin itu saya ikat dengan kabel serabut, saya ambilkan kabel serabut seperti ini ya. Lalu kemudian saya solder, baru kemudian bisa nempel. Karena kawat nikelin ini memang di solder susah ya, tenol nggak mau nempel. Jadi ini kawat nikelin. Lalu saya siasati kawat nikelinnya yang sudah saya bikin ini spiral 5 kali putaran ya. Mudah-mudahan kelihatan, teman-teman. Lalu saya ikat pakai kabel serabut dan baru bisa ini. Kemudian saya berikan lem ini, lem epoxy ya, epoxy. Saya kasih lem dan lem G biar kuat. Lalu ke sini. Nah, ini nanti yang merah ini positif, yang kuning ini negatif. Oke. Kemudian ini, teman-teman, ini tadi juga perlu waktu lama ya tidak saya tunjukkan di video karena durasinya terlalu panjang. Modul pengecasan yang saya ambil dari power bank bekas ini ya. Ini sudah saya masukkan ke sini. Kemudian botol ini saya lubangi ya. Saya lubangi nanti untuk pengecasan, dan juga ini nanti bisa digunakan untuk power bank untuk mengecas HP dalam keadaan darurat. Nah, sebenarnya kalau memungkinkan ruangnya di dalam ya, ini bisa keterai berapa, 3, 4, atau 5 nggak masalah, teman-teman, dengan cara pemasangan paralel ya. Paralel itu plus ketemu plus, min ketemu min. Jadi misalkan 5 baterai ini jajar 5 itu, kemudian plusnya satu sambungan, minnya satu sambungan, kemudian baru masuk ke modul power bank ini ke pengisian. Itu nanti di sana sudah ada tandanya, teman-teman. Di dalam itu ada tanya untuk plus dan minusnya, ada tandanya. Kalau di sini saya gunakan yang plusnya merah, minnya kuning. Nah, lalu kemudian kita tinggal menyusun, kita pasang ya, tinggal kita bikin saklarnya, atau saya menggunakan push on ya. Nah, ini kita masukkan dulu gini ya, atau negatifnya kita solder dulu ini, karena nanti yang positifnya yang akan kita push on ya. Oke, ini yang ke pemanas ini solder dulu ke kuning negatif ya. Nah, ini saya memberikan pakai serabut ini, teman. Dulu saya menggunakan spon ya, tapi sponnya juga cepat rusak ya. Lalu saya menggunakan serabut. Nah, ini kita solder dulu. Oke, lalu kita rapikan dulu ya. Ya, begini ya. Oke, lalu masuk ke sini. Lalu positifnya ini nanti yang akan kita pasangi push on atau saklar ya. Ini kita masukkan dulu ke sini, lalu kita solder dulu. Nah, ini kita solder dulu ya di bagian sini.
Oke, kita ulang lagi ya. Ini ya. Kita nyala ya. Oke. Oke, kemudian biar ini nanti tidak nempel-nempel, teman-teman bisa pasang double tip ya. Double tip atau isolasi. Jangan sampai nanti nyenggol di komponen lain kemudian terjadi hubungan arus pendek. Antisipasi saja biar ini tidak terjadi hubungan arus pendek. Oke, sudah begini ya, lalu kita masukkan, dimasukkan ke dalam botol ya. Nanti ditata yang serapi mungkin, teman-teman. Oke, seperti ini. Ini menyala, teman-teman. Oke, lalu kalau sudah ini bisa ditutup begini. Ini nyala, teman-teman. Ini nyala ya. Oke, sukses ya. Dan memang harus telaten, teman-teman, seperti ini penampakannya. Nanti finishingnya ini akan saya semprot pakai pilot hitam drop ya, dan pasti nanti luar biasa. Tapi tidak akan saya perlihatkan di sini karena teman-teman, karena nanti mungkin durasinya terlalu panjang. Jadi intinya cara kerjanya sederhana sekali. Hanya menghubungkan baterai bekas laptop tadi plus dan min, lalu dikasih saklar push on ya, lalu menggunakan kawat nikelin. Kemudian teman-teman kalau ini habis setrumnya ya, kita tinggal cas ini. Saya gunakan cas ini seperti ini ya. Ini cas power bank, cas HP saya ya. Ini bisa saya cas begini, cas sini. Tinggal colokkan aja ini seperti ini. Ini sudah mengisi, teman-teman. Tapi kebetulan ini baterainya juga baru masih penuh ya. Lalu kemudian kalau kita ingin ngecas HP dalam keadaan sangat darurat ya, ini masih bisa angkat dengan satu baterai, ini masih bisa angkat. Tapi kalau teman-teman ingin juga membuat cas yang lebih kuat lagi ampernya ya, ini bisa ditambah baterai ini. Tentu saja nanti casingnya juga tambah besar ya. Tinggal masukkan aja kalau kita mengecas HP di sini. Ini ya. Lalu ini cas HP ini. Udah, ini sudah mengecas, teman-teman. Ini nyala. Rokoknya menyala lagi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, teman-teman. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di tips yang lainnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda, dan saya yakin Anda bisa kalau mau praktek ya, dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar kita. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa di lain kesempatan. Thank you.